Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi bersama saya di channel ini ya. Ternyata kali ini saya akan mengajak jalan-jalan teman-teman ke desa Lesung ya, teman-teman. Karena desa Lesung ini adalah desa yang nantinya akan menuju desa wisata ya, pariwisata, ada wisatanya ya. Ya pokoknya stay aja lah di channel ini, nanti teman-teman akan melihat bagaimana keindahan wisatanya. Kita akan menuju jalan-jalan ke sana, jangan di skip-skip, pokoknya pantang terus di channel ini dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, kita langsung menuju desanya. Oke nah, teman-teman yang sekalian ya, kita menuju jalan ke sana. Jadi depan saya ini adalah ya Muslimat NU ya teman, taman kanak-kanak Muslimat NU ya, ini ya taman-taman kanak-kanak Muslimat NU ya, bisa dilihat dan baru macet sekali, ada ibu-ibu Muslimat yang baru mau pergi ziarah, jadi ya bisa dilihat di situ ya ibu-ibu Muslimat mau ziarah ya teman, ziarah kalau jadi agak macet sedikit ya. Nah itu ada SD Abisena, IT Abisena Yayasan Alhamdulillah ya. Ada adik-adik sekolah ya, adik-adik sekolah Muslim ya. Kemudian tempat depan saya adalah jalan raya ya. Jalan raya yang menuju ke arah Surabaya ya. Itu lewat sini saja. Lalu lintas ya tadi ya agak
aja, lupakan yang tadi. Kita kerja ke daerah menuju sana ya. Kita ke mana ini daerah apa? Daerah wisatanya. Kita menuju sana. Penjualan rosok virus ya, baunya sangat menyengat. Oh ini juga nih nasi lontong yang pernah saya apa review nggak jadi ya dulu. Ya itu lontong, nasi lontong yang saya kira sudah tutup ternyata masih buka. Oh kita belok lagi ke sini. Iya. Jalannya supaya cepat sampai ke daerah tujuannya. Ini teman-teman, di sini adalah hamparan sawah ya. Hamparan sawah yang kering yang ditumbuhi apa suket umbul-umbul ya, kalau di sini menyebutnya itu suket umbul-umbul yang kuning-kuning gitu ya. Ya rumput umbul-umbul ya, kalau sudah tua ya mengering seperti itu, kalau sore hari ya indah sekali jadinya dilihat. Padi ya yang sudah kering ya. Secara jenis sapi yo sedang doyan. Tapi yo nak lesu yo doyan, orang lesu sedang doyan. Gak lewat. Teman-teman ya, kayaknya kita berhenti sejenak di sini lah teman-teman kita sambil lihat. Keadaannya ya teman-teman. Jadi batal untuk mengeksplor wisatanya ya teman-teman, kita di sini dulu karena ini tempatnya yang juga bagus banget. Melihat apa itu? Melihat bapak petani garam ya, untuk memanen, untuk mengairi garamnya ya. Ini dilihat ya, bisa dilihat tuh itu ya, bapak kegiatan bapak petani garam ya. Bisa dilihat kan? Baru tahu kan? Nah ya kalau pokoknya nonton channel ini ya jadi dan tidak tahu menjadi tahu ya, karena ini ada kehidupan jalan-jalan di desa ya. Nah ini wah hamparan ya, hamparan sawah, pemandangan pegunungan ya dari desa-desa, karena ada gunungnya, ada towernya. Teman-teman ya. Tambah ya. Tambah garam ya.
ya juga punya ladang garam. Jadi penghasilannya double lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya yang lebih bagus lagi. Nantikan video-video berikutnya yang lebih jos lagi, teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dadah, bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.